Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Yakali TV cuy. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang klasemen akhir untuk regular season Unipin Lady Series season ketiga guys ya. Jadi regular season minggu ketiga, hari ketiga cuy, atau hari yang terakhir, minggu terakhir juga buat regular seasonnya. Jadi nextnya apa bang? Nextnya playoff ya guys ya. Tapi playoffnya kapan bang? Playoffnya ya nunggu jadwal lagi guys ya. Karena di sini gue akan berfokus untuk ya klasemennya guys ya, dari nomor 1 sampai nomor 8 ya guys ya. Yang dimana nomor 7 dan 8 tidak lolos playoff guys. Seperti itu ya. Oke lah guys ya, gak perlu banyak cincong, kita akan membahas tentang klasemennya cuy. Di posisi pertama ada Bigetron Era dengan 6 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan. Di posisi kedua ada GPX Basreng dengan 5 kali kemenangan dan 2 kali kekalahan. Di posisi ketiga ada MBR Delphin dengan 5 kali kemenangan dan 2 kali kekalahan. Di posisi keempat ada Tiger Wong Siren dengan 4 kali kemenangan dan 3 kali kekalahan. Di posisi kelima ada RRQ Mika dengan 4 kali kemenangan dan 3 kali kekalahan. Di posisi keenam ada Kagendra dengan 2 kali kemenangan dan 5 kali kekalahan. Di posisi ketujuh ada Kraken Gwyn dengan 2 kali kemenangan dan 5 kali kekalahan. Di posisi yang terakhir ada Dewa United Yif dengan 0 kali kemenangan dan 7 kali kekalahan. Dan di sini Bigetron Era jadi juara regular season ya guys ya, karena di minggu pertama Kagendra, minggu kedua GPX Basreng cuy. Seperti itu ya. Jadi di sini Kraken Gwyn dan Dewa United Yif tidak lolos playoff guys ya. Cuma di sini kan Kagendra sama Kraken sama bang, yang membedakan apa? Yang membedakan adalah game win dan lose-nya guys ya. Game win dan lose-nya Kagendra 6-10, sedangkan Kraken Gwyn 4-10 guys ya. Jadi dari sini kalian bisa lihat guys ya, beda 2 guys ya. Beda 2 kan gak ngaruh bang, kata siapa guys ya. Beda 1, beda 2 itu tetap ngaruh guys ya. Gak mungkin gak ngaruh dong. Ini aja GPX Basreng dan MBR Delphin kan sama guys ya. Yang beda apa bang? Yang beda ya ini. Ini malah beda 1 doang guys ya. Beda 1 kan gak ngaruh bang, kata siapa. Beda 1 juga ngaruh guys. 10-4, 10-5. Jadi yang lebih kecil ada di posisi atas, yang lebih bawah harus dorong ya guys ya. Enggak lah, bercanda guys ya. Yang di posisi bawah ya harus tunduk sama yang posisi atas, seperti itulah guys ya. Dan ini kan sama juga bang, 4-3, 4-3. Yang beda apa bang? Yang beda ya ini guys ya, 8-7, 8-8. Jadi beda 1 tetap ngaruh guys ya, seperti itu guys. Dan congratulations lah ya buat Bigetron Era, GPX Basreng, MBR Delphin, Tiger Wong Siren, RRQ Mika, dan Kagendra guys ya. Sebenarnya sih di sini gue kemarin agak pesimis ya guys ya, antara Kagendra sama Kraken. Soalnya ya ini 2-5, 2-5 guys ya. Gue pikir Kraken masih bisa untuk lolos playoff guys. Ternyata Dewi Fortuna masih ke arah timnya Ariel Noah ya guys ya. Jadi ya timnya Ariel Noah ngeri banget ya guys ya. Seperti itu guys. Cuma ya nice try lah ya buat Kraken dan Dewa United Chief. Cuma untuk Dewa United Chief ini parah banget sih guys ya. Sumpah parah banget. ULDS membantai-bantai, tapi di ULS malah kebantai banget ya guys ya. 0-7 guys. 1 kali kemenangan pun gak ada ya guys ya. Parah, parah. Oke. Okay. Terima kasih yang udah nonton. Jadi kita tunggu aja buat playoff-nya. Mungkin baru persiapan juga. Nanti kita akan update juga. Subscribe dulu guys ya, biar kalian tidak ketinggalan guys ya. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Bye-bye.